dan hello semua. Saya Raya Bhatia atau lebih mesra dipanggil dengan Yaya akan menjadi host anda untuk program Melati Insight 3.0 edisi 2023. Ha, mesti korang wonder kan Melati Insight ni apa sebenarnya? Melati Insight ni adalah satu program yang menjadikan platform untuk menyampaikan informasi kepada Sri Kandi Melati secara santai. Nak dijadikan cerita, kita akan ada 5 slot dalam Melati Insight yang akan membincangkan 5 perkara. Yang pertama, Melati Inspiring Figure, diikuti dengan Melati Throwback, next is Melati Achievements, next Melati Appreciation Time, dan slot terakhir yang kita ada untuk Melati Insight adalah Melati To Sense. Alright, so jom kita terus mulakan rancangan kita. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus pergi kepada slot pertama iaitu Melati Inspiring Figure. Kalau korang nak tahu, segmen ni akan membincangkan tentang pelajar-pelajar Melati yang cemerlang dari segi akademik, keusahawanan dan bisnes. Bersama-sama kita hari ini, kita ada saudari Adisah Zaini kan. So beliau akan memberi perkongsian dari segi kecemerlangan akademik. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Apa kata saudari memperkenalkan diri kepada kita semua? Okey. Hai dan assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah binti Zaini. So korang boleh panggil saya Adisah. Saya fakulti daripada Fakulti Mechanical Engineering Part 5 dan kini saya menjadi GPK pada Melati. Okey. Saya ada beberapa soalan lah nak tanya kepada saudari. Soalan yang pertama, boleh ke saudari share sedikit tips bagaimana saudari stay konsisten untuk mendapatkan dekan setiap semester? Betul kan? Setiap semester kan? Ya. Ha, so macam mana caranya? Okey, berkenaan dengan ini sebenarnya tak ada pun rahsia sebenarnya. Tapi sebenarnya ialah konsisten saya belajar. Okey, berkata semua, saya kalau sem, saya takkan meninggalkan masa saya. Saya akan just ambil 2 jam di sehari untuk korang revise apa yang akan berada untuk next sem. Memang benda klise, tapi saya percaya kalau korang buat, confirm korang akan dapat yang terbaik. Sebabnya kan, bila kita naik dari sudut sem tu kan, lecture tak akan ajar apa yang kita belajar. So, kita just focus on formula, punya diagram, semua tu. And itu adalah benda yang paling penting bagi engineering student. Sebab kita as engineering student banyak gila kena belajar formula bagi term engineering, kita belajar pelajaran formula vibration dan juga sebagainya. Jadi, benda ni amat penting, okay? And yeah, seperti biasa, saya tu kita kena manage masa kita. As you know, saya as GPK and saya as engineering student. So benda ni amatlah macam killer bagi saya lah. Bagi tu macam kita nak kena siapkan submission assignment kan. Lepas tu ada quiz, test. So benda ni kalau kita manage masa kita, tak akan jadi masalah bagi kita as jalan orang pemizir ni pun kan. Kita boleh bantu untuk dalam pembelajaran kita. Alah-alah, kita dah bercakap tentang GPK, busy. Macam mana? Sedikit tips lah. Apakah cara saudari Anisah menguruskan masa dengan jadual yang busy, yang packed? Macam mana cara dia? Okey, macam saya kata tadi. So macam korang sebelum waktu cuti sem tu korang belajar dulu kan? So bila dah naik sem tu, just focus on test, quiz dan assignment je. So macam kat kelas tu kan, korang dapat tahu dah apa yang cikgu ajar. So korang akan tanya benda yang tak faham saja. So korang tak akan belajar masa kat situ, betul tak? So bila balik, korang dah fokus on the test, quiz akan biasa, akan tiba-tiba akan jadi kat kita sebenarnya. So benda tu nak kita daripada macam panik. Selalu sekarang ni adalah face to face kan. Saya banyak kali dapat aduan daripada lecturer kan. Diorang cakap student ni kadang ada panic attack. So bila kita ada buat persiapan sebelum next sem tu, so kita ada panic attack. Kita dah biasa dengan test-test, dah biasa dengan quiz soalan-soalan tu. So it's not worry for us. Betul, korang patut ambil apa, catatlah macam mana nak jadi dekan ya. Okey. Soalan terakhir yang saya akan ajukan untuk saudari kali ini adalah, pernah tak saudari mempunyai perasaan give up, rasa nak penat lah contohnya, rasa penat. So, kalau ya, macam mana saudari mengatasi perasaan tersebut? Okey. Sebenarnya give up tu semestinya ada. Lagi-lagi bila kita busy, kita penat kan. Lepas tu kita kadang-kadang rasa down, tak dapat jawab. Contoh kalau balik test kan. Bila tak dapat jawab macam, eh apa yang saya buat ni sampai tak dapat jawab ni? Apa yang terlalu busy sangat? Apa yang macam tertekan kan benda tu? Jadinya kalau korang tertekan, korang jangan risau. Benda tu yang lepas yang dibiarkan dikenal lepas. Benda tu jangan dikit-dikit balik. Just korang fokus on apa yang korang apa nampak. Betul saya kalau korang busy kan, and penat yang macam tertekan kan. Saya bangkit balik and saya fikir, apa yang akan jadi saya pada 10 masa akan datang. Contohlah kalau korang hebat sekarang, ada korang nak berhenti belajar? Tak kan? Kalau korang belajar, nanti korang akan dapat
gaji yang sikit, kerja-kerja yang macam cik-cikkan je, korang nak ke? Tak nak kan? So bila korang bangkit, bila korang fikir, okey lagi 10 tahun saya nak jadi contoh engineer berjaya, nak ada keluarga yang stabil, ekonomi yang stabil, takkan korang nak buat sekarang. So mestilah korang kena bangkit benda tu. Benda small matter, kecil sikit je awal dulu, takkan nak senang-senang je nak lepaskan gitu je kan? Betul tak? Betul, setuju. Baiklah, soalan seterusnya. Bolehkah saudari memberi sedikit pendapat tentang penting tak untuk kita pelajari involved in other activities such as JPK macam saudari sendiri kan? So, apakah benefit yang saudari dapat melalui menyertai pasukan JPK? Okey, pada pendapat saya, benda ni amat penting ya. Saya ni as a student, at the same time JPK juga. Lepas tu kita ni kalau at JPK, benda ni macam kita ibarat persediaan kita pada masa hadapan, pada masa kerjayaan. Sebab kita kalau student, benda kita akan dapat belajar. Macam kita handle program ke apa ke, semuanya kita akan dapat belajar kalau kita tak dapat join benda ni. And then bagi saya, selain daripada JPK, bermakna semua, pada SEM ni je saya dapat join bagi Global Voluntary ke Mauritius. So, macam mana saya... Mauritius tu kat mana? Mauritius tu dekat Afrika. Ramai dah tahu. Ramai kata macam bila saya balik daripada Mauritius, ramai kata saya pergi Maldives. Tapi tidak. Dia macam Maldives tapi dia lebih okey saya rasa daripada Maldives. Lebih seronok lah sebab saya banyak pantai kat sana. Okey, dah tahu dah. Alright, so kita kembali pada yang asal. Okey, supaya saya pergi ke Mauritius tu kan, saya belajar banyak benda. Saya belajar bagaimana saya meranikan diri saya untuk ambil risiko. Sebabnya saya study kat sana, saya study and sebab saya pergi sana. And then balik daripada Mauritius tu, saya kena handle program, saya itu melatih your skill. So benda ni macam, bagi saya macam berat bagi saya. Tapi saya try untuk ambil risiko sebab saya tahu benda ni kalau kita ambil sekarang, apa lagi untuk ada masa hadapan. Sebab kita tahu kerja kena datang tu macam mana kan. Macam mana kita nak handle program, projek pada masa hadapan. So macam gini kan, saya dapat tahu dah. Okay, macam gini rasa kita kena pekerjaan bila masa kita kena belajar, kita kena program, at least kita kena buat kerja lain, iaitu kerja tu yang global voluntary tu. Jadi tu boleh penting. So, nampaklah kita sebenarnya ada peluang nak pergi overseas kan jadi JPK ni. So, kalau korang berminat jadi JPK, bolehlah. Bolehlah join kami. Yes. So, walaupun penat tapi dapat benefit tu dengan pergi luar negara. Siapa yang tak nak pergi luar negara tu dengan free? Memang benda ni kalau free semua orang nak, betul tak? So, okay, itu sahaja eh? Ya. So, rasanya tu je lah kot soalan kita untuk malam ni. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari kita, saudari dekan kita malam ni atas perkongsian yang telah diberikan. Bye-bye sikit. Bye! Alright, now kita akan bercakap pula tentang pencapaian daripada segi keusahawanan di mana saya akan menjemput saudari Ziana Saleh. Alang-alang tu kita dah macam ni, apa kata awak memperkenalkan diri dekat kita semua. Hello, assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Siti Nur Ziana binti Sahab Raya Saleh daripada pengajian pengkomputeran dan media informatik dalam kos Instructional Communication and Media Training. Saya merupakan salah satu peniaga yang berniaga di IMAT dan barang jualan saya ialah aneka rasa buku. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya produk yang beliau ni jual adalah antara salah satu produk yang hot selling dekat IMAT Melati iaitu buku, betul tak? Betul. So saya nak tanya beberapa soalan lah sebenarnya. Soalan yang pertama adalah boleh tak awak berkongsi tentang bagaimana saudari tergerak nak join bisnes ni? Tergerak nak memulakan bisnes lah macam tu. Saya sebenarnya, ini adalah ajakan daripada kakak saya. Kakak saya yang memiliki bisnes perniagaan buku ni. Kemudian saya macam ada craving untuk buku ni, tapi malangnya rumah kakak saya dekat Sepang. Jadi saya macam open order dan dia tak adalah menerima sambutan yang banyak. Macam saya terima 5 order macam tu je dan saya go on. Lepas tu kakak saya macam cakap, why not you try jual di college? Dan disebabkan saya pun sendiri tak ada duit nak makan dekat college ni, saya macam, okay kita cuba. Macam tu je. Macam tu lah you tergerak nak memulakan bisnes. Ya. Kiranya kakak you yang jadi booster you. Yes, betul. Okay, soalan seterusnya, apa pandangan saudari tentang student yang study sambil belajar? Ataupun macam you sendiri kan, apa pandangan you bila kita ni study sambil bekerja? Okay. Memandangkan saya meniaga di IMAT dan juga saya melakukan kerja sambilan di Melati IMAT, pada pendapat saya sebenarnya agak memenatkan.
Tapi saya tak ada pilihan sebab itu adalah cara saya untuk menyara hidup diri saya sendiri, walaupun ada juga duit daripada abang saya, tapi sesungguhnya itu tak cukup. Dan dia memang penat, dan dalam masa yang sama ada masa yang saya down, macam saya duduk dekat store makan seorang, macam orang lain tak perlu pun buat macam ni, kenapa saya kena buat macam ni? Tapi bila fikir balik kan, actually banyak pengalaman yang saya gain, yang saya dapat daripada meniaga dan menjual apa semua dan bekerja dalam masa yang sama. Dia macam membina, macam lebih mematangkan saya daripada segi semua benda. Daripada cara untuk menghargai duit lebih, menghargai masa lebih, dan banyak lagi lah aspek sebenarnya yang dia berjaya mematangkan saya. Saya setuju sangat. So, soalan terakhir. Apakah nasihat ataupun tips yang Salari boleh berikan kepada warga-warga Melati yang nak start berniaga tapi dia tak cukup yakin, tak cukup macam tak berani lah macam tu, macam mana? Ada tips tak? Saya tak ada tips sebab saya pun sebenarnya saya dari dulu tau meniaga, tapi macam kecil-kecil, lepas tu macam tak dapat banyak sambutan, and then macam motu kerugian daripada apa dia macam motu kerugian daripada ni keuntungan. Tapi bila dah tahu kita mampu, macam kita perlu just go, yakin, dan rezeki Allah, Allah dah atur semua. Dan yang paling penting ialah banyakkan bersedekah lah. To be honest kan, banyak kawan-kawan saya macam cakap, bila nak kaya kalau asyik bersedekah? Tapi saya macam, tak apa, di dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Betul sangat, saya setuju. So, saya nak cakap, sorry, seorang yang hebat lah sebab tak semua orang yang boleh berbisnes dah lah, you perempuan, so kira macam girls power, betul tak? So, tu je lah soalan kita. So, terima kasih diucapkan kepada saudari Ziana Salih okay, atas perkongsian yang diberikan. Bye! Sekarang, sudah tiba masanya untuk kita menjemput tetamu yang terakhir untuk slot Melati Inspiring Figure, iaitu dipersilakan saudari Afiqah Dayana. Alala tu, you dah masuk sini. Apa kata you memperkenalkan diri kepada kita semua? Hai semua, assalamualaikum. Nama saya Afiqah Dayana binti Iman. Orang semua boleh panggil saya Dayana. Dan saya berumur 22 tahun. Saya adalah pelajar tahun akhir Diploma Pengurusan Sukan Fakulti Sport Science dan Graduasi. Okay, you stay final lah sekarang. Not bad. So, kalau korang nak tahu, sebenarnya saudari telah berjaya membawa pulang pingat emas ya dalam Sukan SEA pada tahun 2019, yang di mana merupakan satu performance yang sangat membanggakan sekali lah. So, saya ada beberapa soalan nak tanya saudari. So, soalan pertama, dari mana sebenarnya saudari mendapat motivasi ataupun inspirasi untuk terus, orang cakap, bertungkus lumus untuk membawa balik pingat emas yang dapat? Kalau kita sebagai seorang atlet, mestilah ada dalam diri kita untuk nak dapatkan pingat emas. Dan cara-cara untuk nak dapatkan pingat emas tu bukanlah satu benda yang senang dan bukanlah satu benda yang susah. Tapi kalau kita atlet, kita ada perjalanan masing-masing. Contohnya, setiap atlet dia ada pengorbanan dia. Kiranya daripada awal dia masuk sukan tu dan akhir sekali akan dapat hasil yang sangat lumayan. Boleh saya tahu ke jenis-jenis pengorbanan yang saudari buat? Jenis pengorbanan yang contohnya daripada awal, daripada sekolah menengah, saya pergi training Sabtu Ahad. Waktu tu memang mak ayah saya selalu hantar naik kereta ulang dari Kelang, daripada Hulu Selangor ke Kelang dalam 1.5 jam juga. And then dalam seterusnya saya kadang-kadang pergi training tu naik KTM sendiri. Dan waktu umur 17 tahun, saya dah berdikari sendiri. Contohnya, saya pergi Remang dulu saya. Training sendiri dan ATM sorang-sorang, kadang-kadang dengan kawan-kawan. Sebab tu daripada umur 17 tahun sampai sekarang, macam saya dah buat apa-apa, saya macam dah berani nak buat benda sendiri. Sebab daripada situ, saya belajar kalau kita nak dapatkan sesuatu tu, bukan satu benda yang senang. Bukan benda tu boleh jatuh daripada langit macam tu je. So, kita kena usaha lebih lagi. So, bermakna setiap atlet kadang-kadang ada yang senang perjalanan dia, kadang ada yang susah. So, yang susah tu macam saya juga, daripada pergi training, daripada game by game. Kiranya life atlet ni sangat susah, sangat beza dengan para
dengan orang biasa. Contohnya kalau kita dah masuk atlet ni, kita takkan pergi berjalan. Contohnya waktu saya dulu, saya jealous dengan kawan-kawan saya sebab Sabtu Ahad tak ada masa dengan family. Saya akan lebihkan untuk cerita. Okay, soalan seterusnya, boleh ke saudari Diana memberi tips ataupun kata-kata semangat lah kepada warga melati di luar sana yang teringin nak jadi elit macam saudari tapi dia macam tak yakin? Macam mana tu? Ada tips tak? So, untuk student yang nak jadi atlet, korang perlu, satunya perlu bahagikan masa sebab atlet ni dia ada jadual training dia dan student pun ada jadual belajar dia. So, contohnya kalau student, Isnin sampai Jumaat kita ada kelas kan? So, Sabtu Ahad kita pula ada training. So, atlet ni memang sangat penat tapi kalau korang boleh bahagikan masa dengan baik, insyaAllah korang boleh dapat jaya satu hari. Kalau kita nak, mesti confirm dapat kan? Betul. So, soalan terakhir, apakah goals ataupun you punya harapan after dalam kerjaya sukan ni? Adakah you ada plan untuk join any sukan lagi lepas ni ke macam mana ke? Untuk harapan saya, semestinya untuk lepas ni saya nak join lagi game-game yang besar, contohnya macam Commonwealth, macam Asia University. Then, tapi dalam masa yang sama, saya perlu tingkatkan lagi lah saya punya usaha untuk masuk ke arah tu. So, korang boleh nampak lah sebenarnya kita bersukan ni tak menghalang kita nak perform in akademi tu kan. Macam yang korang tahu, dia dah macam mana? SEM final kan? Dia tetap berjaya to make it through to SEM 8. SEM 8, korang 8 semester kan? 8 semester. So, rasanya tu je lah kot untuk kita punya sesi untuk sukan. So, terima kasih lah diucapkan kepada saudari Afika Diana ya untuk pemberian yang untuk perkongsian yang telah diberikan. Okay, terima kasih. Okay, so now kita akan pergi ke segmen seterusnya iaitu segmen Melati Cuabat. Untuk segmen ini, kita akan bercakap tentang semua program yang telah dijalankan sepanjang tahun lepas. Antara program yang sentiasa diadakan bukan sahaja tahun lepas tapi setiap semester iaitu program Melati Tautan Kasih, di mana program ini akan mengumpulkan semua pelajar Melati and then this program akan membuat sesi pengenalan dengan SRK, JPK, Pakatan College dan lain-lain. Alright guys, sepanjang bulan puasa tahun lepas, tahun 2022, terlalu banyak aktiviti yang telah dianjurkan oleh pihak Kolej Melati untuk mengimarahkan bulan mulia tersebut. Antara program yang ada adalah Akrabkan Hati dengan Al-Quran, di mana Sri Kandi Melati akan membaca Al-Quran bersama-sama secara berkumpulan untuk menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Hebat bukan? Dan seterusnya, kita ada juga 30 Sirah Ramadan, program 30 Sirah Ramadan di mana info-info dan sirah menarik akan disampaikan atau dikongsikan menerusi akaun TikTok rasmi Kolej Melati. Sempena Hari Raya Aidilfitri, kita juga telah mengadakan satu program yang best sangat iaitu Nostalgia Raya Melati 2.0. Mesti korang tanya-tanyakan program ni apa sebenarnya? Program ni sebenarnya adalah satu video kontes untuk semua Sri Kandi Melati sertai yang bertemakan pengalaman-pengalaman beraya di kampung. Selain daripada itu, serat Prof. TNC untuk menjadikan Kolej Kediaman sebagai tempat kedua kita untuk menimba ilmu, Kolej Melati juga telah mengadakan pelbagai program yang berasaskan ilmiah khas untuk kita sahaja. Kita tu siapa? Kita warga Melati. Kita ada beberapa program, bukan satu program, bukan juga dua program and bukan juga tiga program tapi kita ada 7 program. Antaranya adalah TikTok for Business, next is Are We Ready? The Beginning of Endemic, seterusnya Jatuh Cinta dengan Grafik and then kita ada Cabaran Media Baharu, program seterusnya adalah Pengaruh Seni Batik Nusantara. Seterusnya adalah program Klinik Kaunseling Siri 5, Think Fast, Talk Smart. Dan program yang terakhir dan yang latest kita ada yang di mana diadakan beberapa minggu yang lepas adalah Melati Youth Skills, di mana kita telah menyediakan 3 jenis bengkel yang membawa manfaat yang banyak kepada semua Sri Kandi Melati. Selain daripada itu, selari dengan hasrat Prof. TNC,
Untuk menjadikan kolej kediaman sebagai tempat kedua untuk kita menimba ilmu, Kolej Melati juga telah mengadakan pelbagai program yang berasaskan ilmiah khas untuk warga Melati. Best bukan? Kita ada beberapa program, bukan satu program, bukan dua program, tapi 8 program in total hanya berasaskan ilmiah, iaitu program yang pertama adalah TikTok for Business. Second is Are We Ready? The Beginning of Endemic. Kita juga ada program Jatuh Cinta dengan Grafik. And then kita juga ada Cabaran Media Baharu. Kita ada Pengaruh Seni Batik Nusantara. Program seterusnya ialah Klinik Counseling Sirif 5. Program seterusnya adalah Kursus Pra Perkahwinan. Dan program yang terakhir dan yang paling terbaharu yang diadakan oleh Kolej Melati adalah Melati Youth Skills, di mana kita menyediakan 3 jenis bengkel yang membawa manfaat yang banyak kepada Sri Kandi Melati. Bukan hanya itu rakan-rakan, Kolej Melati juga telah mengadakan banyak program yang berkonsepkan nature. Okey, antara program yang ada adalah Melati Coral Propagation, and then kita ada juga program Small Act Better World. Kita ada juga program Melati Lab Troopers dan program yang terakhir berkonsepkan nature adalah Melati Shares the Joy. Tidak cukup dengan itu ya, Kolej Melati juga ada mengadakan program berasaskan kesukanan, yang program yang mengeluarkan peluh lah kiranya. Antara program yang ada adalah Neon Light Festive. Program seterusnya adalah Bowling, Bowling Merdeka, wow. And then kita ada juga Fit for Merdeka. And last program yang buat kita bergerak-gerak adalah Melati Jejak Alam Merdeka. Saya rasa saya terlupa nak bagi tahu satu program yang sangat besar, satu UATM Shah Alam sertai program ini, iaitu apa? Cuba korang teka. Iaitu program Sukan Antara Kolej ataupun SUKOL yang diadakan sekali setahun. So kiranya kalau korang tak join yang SEM 1 tu, korang tak boleh lah nak join SEM 2, betul tak? So other than that, wow, kita ada juga program collab. Siapa tak tahu? Saya nak beritahu kita ada program collab dengan universiti luar, iaitu UITM Kuala Terengganu dan Universiti Malaysia Terengganu, di mana kita adakan program benchmarking. Katanya banyak pengalaman yang kita peroleh. So di sini saya nak mengucapkan terima kasihlah sebab diberi peluang untuk berkolaborasi dengan UITM Kuala Terengganu dan Universiti Malaysia Terengganu. Wah, banyak juga program yang Kolej Melati buat. Sangat menariklah semua program tu bagi saya. Sekarang ni saya nak cakap pula program keusahawanan. Cuba teka program keusahawanan ni ada apa? Kita ada program Melati Cheers. Siapa je tak tahu Melati Cheers ni? Kita semua perempuan dah lah suka makanan. Of course lah kita akan kenal Melati Cheers. And then kita ada juga program Imat Melati. Yang ni tak payah cakap lah. Memang barisan dia panjang sangat macam kereta api. Betul tak? So nak cakap lah thank you kepada korang semua yang selalu support program keusahawanan kita. Seperti Melati Cheers dan Melati Imat. So jangan lupa lah kalau rasa macam lapar tu, bolehlah pergi Imat Melati ke Imat Cheers ke. And last but not least, bak kata orang, save the best for the last. So saya akan berkongsi dengan anda antara program yang sangat gempak, sangat hebat, sangat amazing yang saya pernah nampak Kolej Melati anjurkan, iaitu program Melati Food and Health Festival, di mana mendapat sambutan yang sangat hangat daripada seluruh pelajar UITM. Bukan pelajar Melati saja, tapi satu UITM datang untuk support this event. So antara event yang dijalankan sepanjang Festival Melati ni adalah program derma darah, kita ada program nutrition dan menstrual talk, kita ada juga food bazaar, di mana food bazaar ni banyak sangat booth yang sedap-sedap, makanan sedap-sedap, so ramai gila student datang. And then kita ada juga Color Fun Run. Color Fun Run ni, tak silap saya, kita orang lari sebanyak 3 km. Sangat best sebab dia ada yang neon powder tu, so best gila. Kita ada juga program Movie Night. And then kita ada juga Melati On The Night, di mana time ni seluruh warga Melati karaoke bersama-sama. So best kan?
Tapi ha, saya ada kejutan ataupun surprise untuk korang, iaitu event yang paling sensasi, event yang orang cakap menjadi topik hangat lah untuk perbualan warga Melati, iaitu event Universe Fest guys. Iaitu di mana ramai sangat penyanyi terkenal datang untuk perform seperti Insomniac. Siapa tak kenal Insomniac? Insomniac Iqbal ha. Lepas tu kita ada Nabila Razali, kita ada Sonawan, kita ada Alif yang swipe-swipe tu. And then time ni yang bestnya, performance ni diadakan secara free, secara percuma. So ramai sangat student serbu kita punya dewan time tu untuk tengok performance diorang ni. So bagi saya, program Universe Fest ni is the most havoc event I pernah nampak. So next, next kita akan pergi slot yang ke seterusnya, iaitu slot Melati Achievement. Alright, so jom kita akan bercakap tentang segala jenis pencapaian yang Kolej Melati telah peroleh sepanjang tahun lepas. Antaranya adalah anugerah perbaisan terbaik dan juga maskot terbaik guys dalam event Sukol. Kita juga telah berjaya meraih tempat ketiga secara keseluruhan. Ha, korang nampak tak? Kolej Melati ni sebenarnya antara kolej yang sangat kuat, sangat berbakat lah orang kata, sangat talented. So saya nak cakap tahniah kepada semua atlet Kolej Melati yang terlibat, yang telah bersama-sama bertungkus lumus membawa kemenangan kepada Kolej Melati. Selain daripada itu, Kolej Melati juga telah berjaya membawa pulang pingat emas ataupun gold medal dalam pertandingan Invention, Innovation dan Design Exposition IIDES. Ha, sebenarnya saya sangat kagumlah dengan tim Melati ni. Sebab apa? Sebab diorang berjaya membawa pulang pingat emas dan membanggakan semua warga Kolej Melati. So untuk video mereka, korang boleh klik link di bawah untuk tonton video mereka. Tahniah diucapkan kepada Melati Team. Seterusnya, kita ada juga pencapaian dari segi media sosial. Ha, cakap pasal ni, korang dah follow belum akaun TikTok rasmi Kolej Melati? Kalau belum, cepat-cepat pergi follow sekarang. Sebab apa? Sebab kita dah ada 5,037 orang followers, yang pada asalnya hanya lebih kurang 2,000 followers. So kalau korang nak tahu, kita dapat followers sebanyak 5,000 ni sebenarnya hasil daripada program 20 Sirah Ramadan. So saksikanlah, jom kita tengok top 3 video top TikTok Kolej Melati yang paling viral. Bukan hanya itu rakan-rakan, kita juga merupakan kolej yang pertama. Kolej Melati adalah kolej yang pertama yang mengusahakan penanaman hidroponik di UiTM Shah Alam, di mana tanaman-tanaman ini diselia oleh ahli kebun komuniti Melati ataupun in short form KKM. Akhir sekali, saya dengan ini ingin mengucapkan tahniahlah dan syabas sangat kepada semua barisan JPK Kolej Melati sesi 2022 dan 2023 kerana telah berjaya
mengadakan lebih 80 program sepanjang semester ini dan semester yang lalu. So, hi guys. Nama saya Hana. Untuk dua segmen terakhir ini, saya akan menjadi host anda. Baiklah, sekarang kita akan beralih pula kepada Melati Appreciation Time. So, untuk segmen ni, sebenarnya kita nak appreciate siapa? Mestilah kepada semua pihak-pihak yang telah pun memberikan sumbangan dan juga sokongan kepada program-program Kolej Melati dan juga para pelajar. So, untuk pengetahuan semua, semasa bulan Ramadan yang lalu, begitu banyak sekali NGO yang telah memberi sumbangan kepada pelajar kolej kita. Antaranya, Pamaja, UiTM Global Ambassador dan juga Kembara Insani. Terima kasih kami ucapkan di atas sumbangan yang telah diberikan. Turut juga diucapkan terima kasih kepada barisan SRK dan juga staf pejabat pengurusan Kolej Melati yang sangat banyak memberikan bantuan dan juga sokongan sepanjang pelaksanaan program Kolej Melati yang begitu banyak sekali. Juga, tidak dilupakan juga serikandi-serikandi Kolej Melati yang memang penuh bersemangat dan selalu menyertai program-program yang dianjurkan oleh Kolej Melati. Terima kasih di atas sokongan anda. Dan akhirnya, kita sudah pun tiba di penghujung rancangan. Tapi, kita akan akhiri segmen ini dengan Melati Two Cents. So, di dalam segmen ini, kita akan berkongsi sedikit nasihat dan juga pesanan ikhlas kepada pelajar-pelajar Kolej Melati. Pertama sekali, oleh kerana sekarang memang sedang musim terpujuk, so kita takkan dapat lari daripada bencana banjir. Oleh itu, yang pertama, kalau nak holiday, pilihlah tempat yang sesuai dan jauh daripada bencana banjir. Contohnya, seperti di sungai. So, sebab sekarang sungai memang ada potensi untuk datang kepala air, so sangat berbahaya untuk kita. Dan juga yang kedua, jika anda terlibat di dalam bencana banjir, segera pindah ke pusat pemindahan apabila mendapat arahan. Jangan lupa bawa dokumen-dokumen penting seperti IC, surat beranak dan lain-lain. Dan juga terutamanya, backuplah fail-fail assignment korang. Okey, yang ketiga pula, sebelum korang berpindah, pastikan semua punca elektrik di rumah korang telah pun ditutup. Korang jangan tahu sentuh dawai elektrik yang terjatuh ke dalam yang telah pun jatuh ke dalam kawasan banjir. Sebab ia akan menyebabkan kejutan elektrik kepada korang. Dan yang terakhir, korang jangan tahu mandi dan bermain dengan air banjir. Air banjir ni memang kotor dan boleh bawa macam-macam penyakit. Sangat tak love. Walau bagaimanapun, semoga semua bangsa-bangsa banjir berada di bawah perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusan insyaAllah. Seterusnya, walaupun sekarang kita berada di fasa endemik, tetapi kita juga perlulah mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti COVID-19 dan juga influenza. Korang juga mestilah make sure untuk sentiasa memakai face mask, terutamanya di tempat yang sesak. Korang juga mestilah sentiasa memakai hand sanitizer untuk make sure tangan korang sentiasa bersih daripada kuman. Dan yang terakhir, korang juga mestilah cepat-cepat melakukan ujian COVID-19 dan mendapatkan rawatan dengan cepat sekiranya mempunyai simptom seperti demam panas. Okey guys, sekarang kan dah bulan Januari. So, maksudnya apa? Maksudnya sekarang, kita sudah memahami dengan final exam. So, diharapkan segala tips yang telah kita dapat daripada serikandi akademik sebentar tadi dapat kita praktikan. So, semoga kita semua berjaya dan dipermudahkan untuk skor dalam semester kali ini. Amin. So, jadi guys, itulah sedikit sebanyak cerisan daripada program kita hari ini iaitu Melati Insight 3.0. So, banyak tak inspirasi yang korang dapat daripada tetamu jemputan kita hari ini? So, semoga perkongsian daripada mereka dapat menjadi sesuatu pengajaran kepada kita semua. So, secara ringkasnya, memang banyak sekali program yang telah dijalankan di Kolej Melati tau. Dan program-program ini takkan dapat berjaya tanpa sokongan daripada semua. Diharapkan pada masa yang akan datang, para pelajar akan terus memberikan sokongan yang padu kepada semua program yang akan dijalankan di Kolej Melati.
So, korang nak duduk tak college tahun depan? Korang kena rajin-rajin tau memburu Mary. Sebelum kita malam bukan tirai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Daun selasih permainan budak. Bunga meluk berbau wangi. Bertaut kasih bercerai tidak. Panjang umur berjumpa lagi. So, bye!